Audio Jungle. Bu, ini kegiatan begitu antusias di Desa Karang Kemiri. Ini kegiatan apa ya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwati SPD sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karang Kemiri, Kecamatan Jeruglegi, Kabupaten Cilacap. Pada hari ini kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karang Kemiri menyelenggarakan kegiatan lomba kelompok kewilayahan 10 program pokok PKK yang ada di RW 2 Desa Karang Kemiri. Ini ada 5 RT, ada 5 rumah sehat yang kita nilai. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Dari 5 RT itu juga disiapkan kelompok wanita tani, ada tampilan home industri, dan juga ada kegiatan baik itu arisan, jimpitan, dan gotong royong kerja bakti di masing-masing RT, dan juga kegiatan keagamaan, ada yasin, tahlil, dan juga kelompok muslimat. Ini sudah berjalan setiap minggu. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Dari 5 RT ini sudah melaksanakan kegiatan semuanya, dan tadi sudah disampaikan dari tim Yuri bahwa yang menjadi juara ini tentunya mereka yang dinilai kegiatannya cukup bagus. Tapi bagi yang belum mendapatkan juara, tentunya kami juga memberikan kebijakan untuk mendapatkan dana pembinaan untuk 5 RT tersebut. Karena tujuan dari lomba ini tentunya bukan semata-mata untuk meraih juara, tapi bagaimana mereka berpartisipasi, bisa memahami, bisa bergerak, dan yang lebih utama karena ini dalam rangka Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2020, kami sangat bangga dengan perempuan masyarakat, kelompok PKK RT, RW, dan Dasawisma yang ada di Dusun Situ, Desa Karang Kemiri, Kecamatan Jeruglegi ini. Di Desa Karang Kemiri ada 5 dusun, tapi hari ini kita karena binaannya di RW 2, jadi untuk lombanya kami fokuskan di RW 2 Desa Karang Kemiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melaksanakan lomba masak menu siang bagi para remaja, para milenial yang ada di RW 2. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Harapannya kaum milenial ini bukan hanya pinter di dunia IT, tapi karena ini tentunya sebagai remaja yang perlu segalanya bisa. Karena ini harapan dari warga masyarakat, bagaimana remaja ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Desa Karang Kemiri nantinya. Tentunya mereka harus siap, harus bisa menghadapi dunia yang ke depan, karena tentunya di era globalisasi ini namanya remaja harus serba bisa, harus bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan tentunya bermanfaat, berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Selamat untuk kaum milenial dan juga kepada ibu-ibu. Pada kesempatan hari ini kami menyampaikan selamat dari ibu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2020.